ditinggalin di pinggir jalan tuh punyanya anak muda yang tidur di masjid, Mut. Iya, Dar. Jadi kalau kita lihat mobilnya nih, dia kayaknya bukan orang susah. Terus tuh anak muda masih di tempatnya Ustaz Jakaria. Tadi pagi sih masih ada dah. Oh iya, gimana? Jadi kagak nih ngeliat rumah yang pengen dijual sama pemiliknya? Oh, ya jadi dong sekarang. Lah iya kan gua habis makan siang. Kalau nggak banyak bergerak, bawaannya ngantuk aja nih. Ya udah, pakai mobil gua aja kali, Mut, ya. Ah, mobil siapa aja sama aja. Minum dulu nih, mau basir. Oh iya, istut, Mut. Gua ambil tas dulu. Oke, gua beres-beres dulu, Mut. Eh, Dar, nama anak lu Putri Badarudin nih. Bus, sembarangan, Mut. Bukan Putri Maharaninya Badar. Gak pake Badarwati. Maunya gua juga tadi begitu, Mut. Cuma Dede Ula yang bilang bagusnya Putri Maharaninya Badar. Gimana? Asik kan? Oh, iya benar juga sih omongan Ula. Eh, tapi itu ada akikahan juga kan? Insya Allah, Mut. Kapan, Dar? Ya rencananya ntar pas tali pusernya udah lepas, baru dah gua potong kambing buat anak gua. Oke gak? Oke tuh, alhamdulillah. Kalau gitu mah Badarwati, Putri Maharaninya Badar muda. Iya. Sing malah gua. Pusing. Kirain sih episode gua jalan kaki udah habis. Eh ini mana-mana masih aja ngesot begini. Masih aja jalan kaki, kesel gua. Mana si Jung Mona tuh, gak nyangka gua. Gak taunya tuh perempuan jinak-jinak merpati. Mana gua udah berhenti jadi chief security. Sekarang kan pake gua udah pusing. Luntang landung. Mana si Bundelan juga udah kagak ada lagi di rumah. Kesel gua. Nyari sono gak ketemu, nyari sini kagak ketemu. Gimana kagak pusing balik gua. Sekarang gua kopi di rumah kosong. Gula habis, beras habis, apa-apa gua habis, pusing kan gua. Kan lama-lama nyawanya si Eti aja tuh Buntelan gua habisin. Gedek banget gua. Nasib baik udah di depan mata, udah tinggal kawin kagak jadi lagi, diundur lagi. Apa gue cari dukun aja ya? Kalau gue cari dukun kan bisa langsung nikah sama Jung Mona. Tapi kira-kira zaman begini masih ada nggak dukun yang mandraguna, yang hebat? Mudah-mudahan masih ada nih, mesti gue cari nih. Kenapa-apa? Gue mesti buru-buru, pokoknya Mona mesti jadi bini gue. Jangan sampai lepas lagi, repot kalau lepas. Gue cari aja. Gimana gak ini deh. Aduh, astagfirullahaladzim. Suara apaan tuh, Rom? Wah, ini kayaknya ada yang nimpuk kaca mobil gue nih, Ri. Ayo kita lihat, yuk. Astagfirullahaladzim, Ri, cepetan lihat. Ini lihat nih mobil gue sampai retak kayak begini. Ya Allah, kok bisa begini? Siapa yang lempar ya? Ya mana gue tahu. Gila kali ini orang ya. Aduh, serem banget dong nih. Aduh, kacau deh. Kalau dia nyamperin gue, bisa kacau, hidung keramat gue bisa diberi nih. Wah, gue masih kabur nih. Lagi salah dia sih. Ada air jalanan dicipratin ke muka gue. Gue serom lah kalau gak cakep lo. Duh, gue kabur aja dah. Ri, lo liat deh. Itu bukannya si manusia kardus itu. Iya, kayak Bang Kadru. Hah, masa sih dia yang lempar? Ya elah, Ri, itu udah pasti dia yang ngelempar, tau gak siapa lagi, lu liat gak ada orang lain kok. Ya tapi alasannya apa? Rom di ngelempar ke mobil lo. Gimana gue tahu, namanya juga orang sarap, kerja aja ribut mulu sama gue. Heran gue, enaknya gue apain nih orang ya. Kayaknya kalau gue
ditonjok doang nih udah gak cukup lagi nih, udah gak mempan. Enaknya nih ya, gue sewa mesin giling, abis itu gue giles dia sampai hancur sekalian, tau gak? Lo ngomong apa? Nyawa mesin giling! Ici kok malah ketawa sih, gue serius tau. Abis lo lucu banget sih, Rom. Masa lo cuma mau beliin apa tuh namanya mesin penggiling terus ngelindes dia? Emang lo bisa nyetir apa? Ya biarin, gue bisa-bisain. Abis itu gue udah gede banget sama nih orang. Saya lo tega sih ngelindes mantan lo sendiri. Cuman gara-gara ngelempar nih ke mobil lo. Ya Allah, Ri. Ini bukan masalah kaca mobil yang retak. Tapi lo kayak gak ngerti aja sih. Tuh orang tuh udah terus-terusan tau gak sih ganggu hidup gue. Gue lama-lama. Ya udah, terus lo mau ngapain tuh, lihat tuh. Orangnya aja udah kabur, jauh tuh. Ya emang gitu tuh, apa-apa kabur, apa kabur, ser cemen. Ya udah deh, Rom. Nah yuk, jangan ngomel-ngomel, yuk masuk yuk. Kacau nih, kacau, 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 kacau! Astagfirullahaladzim. Aduh, awas lu, Dar. Ya Allah, Rom, kayak ada tabrakan di sana. Jangan-jangan? Jangan-jangan kardun ketabrak. Iya. Wah, bagus. Bagus kalau dia emang ketabrak. Biar dia tewas sekalian di tempat. Oh, giliran lo ya. Doanya sadis. Ya, abisan. Gue udah gedeg banget lihat sama dia, Ri. Yaudah, coba yuk kita lihat yuk ke sana yuk. Yaudah, lihat yuk. Yuk. Pake mobil aja, pake mobil aja. Yuk. Ada juga dia yang nabrak mobil gua, Mut. Astagfirullahaladzim. Lihat korbannya, Dan. Aduh. Dan, kenapa lo? Kenapa, Dan? Kenapa lo? Pake nanya lagi. Mestinya gua nanya. Kenapa lo nabrak gue? Aduh. Lo jangan sembarangan ngomong lo. Ada juga lo yang nabrak mobil gua, tau gak lo? Jangan muter balik pantal lo ya. Iya. Gua yang nabrak. Tapi sekarang badan gue lagi sakit nih, Dar. Semuanya sakit, Dar. Aduh. Gue yakin nih ada yang patah nih, Dar. Aduh. Bentar. Dar, lu kelewatan banget malah mobil lu perhatiin. Badan gue nih. Kayaknya ada perik manusiaan. Lu ada di perik mobilan lu kayaknya lu. Lagian lu lari nengok ke belakang. Lu dulu bersiap sih. Gue, Cing, yang memang nguber dia, Cing. Karena dia tuh udah ngelempar mobil gue tuh kacanya. Astagfirullahaladzim. Pake ngelempar mobil bos Rommel pake batu lagi. Iya. Tuh, lihat tuh. Kaca mobil belakang gue tuh sampai retak, tau gak? Nih orang nih sebenarnya pengen gue tonjok, Cing, aturan. Tapi dia tadi buru lari. Bagus aja dia ketabrak mobil sekalian biar tewas di tempat sekalian, geger otak sekalian lo. Shhh, astagfirullah, omongan lu doa, jangan. Biarin. Bos, tega amat sih ngomong sama Adun begitu. Adun kan lagi atit. Bodo amat. Aduh, gua nih korban tabrakan. Orang lagi sakit juga. Bukan ditolongin, malah diomelin, mau ditonjok lagi. Aduh. Makanya lu bangun, ayo bangun biar kita bisa ngelihat lu masih kuat berdiri kagak. Kalau lu kagak kuat berdiri biar kita panggil ambulan biar diamputasi kaki lu di rumah sakit. Ayo. Tega banget lu Dar ngomong begitu. Dasar manusia purba, kalau ngomong lak-lakannya kagak dipakai. Begitu tuh.